Perkenalkan, nama saya Aprilia Widianti dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra kontemporer, di sini saya akan membawakan puisi kontemporer yang berjudul Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan, karya Remy Siladu. Belajar menghargai hak asasi kawan. Jika laki mahasiswa, ya perempuan mahasiswi. Jika laki saudara, ya perempuan saudari. Jika laki pemuda, ya perempuan pemudi. Jika laki putra, ya perempuan putri. Jika laki kawan, ya perempuan kawin. Jika kawan kawin, ya jangan ngintip. Remy Siladu. Puisi yang telah saya sampaikan tadi merupakan jenis puisi beling. Sesuai dengan namanya, beling yang berasal dari bahasa Jawa berarti nakal atau sulit diatur. Puisi ini sama sekali tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti halnya puisi pada umumnya. Seringkali bercorak humor dan mengandung kritikan terhadap fenomena yang terjadi, terutama fenomena sosial dan politik.